Nama saya Muhammad Syafidah bin Sharum, berumur 22 tahun, berasal daripada Muar, Johor. Mungkin masa first tu saya ikut kawan-kawan saya main bersikal, jadi dari situ saya start mula jatuh cinta dengan skam bersikal ni. Sekarang ni persediaan semua dalam keadaan rapi. So macam saya apa ni, masuk event 1000 meter dengan sprint. Pertama kali kita macam saya first time untuk SEA Games ni. Pertama kali saya SEA Games. Jadi saya harap saya boleh bagi something untuk negara kan, untuk SEA Games, and saya akan cuba dapatkan medal untuk kedua-dua event saya. Perasaan tu first tu happy lah, sebab kita pun pertama kali baru ada indoor velodrome, and SEA Games kali ni pula kita apa ni berada di tempat kita sendiri. Jadi perasaan tu happy, semangat semua kan, sebab family saya pun boleh datang tengok, and orang terdekat saya boleh tengok macam mana saya berlumba, sukan saya macam mana. Jadi saya excited lah. Dulu ayah saya membawa apa, jadi jurulatih apa nama nasional. Buat latihan tu bapa selalu mengajak saya pergi tengok budak-budak nasional ni berlatih. Bila tengok dia berlatih tu, bila berlumba tu nampak macam dia punya shock lah jaga. Saya pertama sekali dalam sukan sini, expo saya tahun 1999 di SEA Games ke-10 Jakarta. Itu pertama kali saya expose keluar di Southeast Asia Games lah. Kemudian seterusnya 1981 SEA Games Manila, saya dapat bronze. 1985 SEA Games Jakarta, SEA Games Bangkok, Thailand. Di situ saya dapat pingat emas 2, acara 1 meter uji masa persorangan, 1000 meter. Uji masa persorangan yang sekarang panggil 1 kilometer, dapat gold dengan pecah SEA Games record. Kemudian 200 meter sprint, 2 kali SEA Games record pecah. Untuk tu saya dapat gold lah tu. Memang talented ada ni. Memang kalau saya tengok pengalaman dia boleh jadi pengganti Azizul. Dari segi kejohanan yang dimasuk, kejayaan yang didapat tu, saya tengok memang dah arah tuju ke situ. Memang kalau melipat gandakan latihan dengan cara apa sistematik mana yang John Wesley bawa, kalau dia berlatih dengan John Wesley dan banyak kejohanan dan experience, insyaAllah satu waktu dia akan berjaya macam mana Azizul Hasan Awang. So harapan saya kali ini untuk first SEA Games saya ni, saya harap untuk kedua-dua event saya dapat sumbangkan 2 pingat emas tu, and untuk event sprint tu juga saya akan cuba pecahkan rekod kebangsaan yang sekarang ni milik Azizul. Saya akan cuba beat time dia. Jadi saya harap jangkaan saya tu semua jadi kenyataan lah.